Syederalun, pemeriksaan tes urin deteksi dini atau tes narkoba atau zat adiktif bagi tenaga kontrak dan magang di jajaran Pemkab Biren melibatkan 15 petugas dari BNNK Biren. Dalam pemeriksaan urin masing-masing individu dilakukan sesuai standar dan dipantau sampai ke kamar kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BNNK Biren AKBP Trisna Sapariyandi SE kepada serambinews.com pada Selasa 31 Januari 2023 saat memantau para petugas di masing-masing bidang dan meja pelayanan. Dalam pemeriksaan tidak ada istilah bisa melakukan manipulasi urin karena sejak pendaftaran sampai ke kamar kecil tetap diawasi dalam batas normal. Setelah mengambil sampel urin, diserahkan kepada petugas dan diperiksa saat itu juga. Hasil pemeriksaan urin para tenaga kontrak dan magang diserahkan ke pimpinan masing-masing dan hasilnya tidak ditemukan yang positif. Kegiatan deteksi dini untuk tenaga honorer yang ada di Pemkab Kabupaten Biren dilaksanakan berdasarkan kanun nomor 2 tahun 2022. Kita periksa para tenaga honorer yang akan memperpanjang kontraknya di Pemkab Kabupaten Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris, serambinews.com.